game. Terus ngapain? Lu dengerin dulu apa gua ngomongnya. Ya, maaf. Sekarang tuh udah eranya 4.0, oh, udah eranya industri gitu. Udah banyak aplikasi buat belajar. Contohnya ini nih, ciamik banget, parah. Apa tuh? Ini aplikasi aljabar linear yang dikembangin sama 3 universitas. Apa aja tuh? Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Lampung, sama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang tuh pokoknya masa lu harus bawa-bawa buku berat-berat kampus. Iya sih, berat banget. Terus emang itu apa aja kelebihan dari aplikasi itu? Nih, lu bisa denger gak? Ada suaranya. Jadi kalau kita mau rebahan nih, mau belajar sambil rebahan, bisa. Asik ya, asik tanpa banget. Harus membaca. Iya, makanya kan males banget tuh ya baca. Iya, sekarang kalau kita baca terus, kan kita kalau baca novel kuat tuh. Kalau baca pembelajaran ya paling udah baru satu udah baris, tidur ya. Udah tidur. Sekarang ini kita jadiin buat baju tidur. Jadi nanti ke bawah mimpi nih. Iya, betul. Cocok. Mana bisa ada kali kirim linknya buat gua? Bisa lah, masa berbagi ilmu gak bisa? Gas lah. A few moments later. Bisa gak di instalnya? Bisa nih, udah. Emang kelebihannya selain itu apa aja sih? Nih, kalau lu buka di materi, kan ini ada materi-materinya nih. Nah, lu juga bisa pencet di misalkan materi ruang vektor. Ada definisi, terus kalau ini aja ada contoh juga nih, kalau lu kurang ngerti dari definisi. Ini ada contohnya. Terus ada latihannya enggak? Ada lah nih. Ini tuh ada latihannya juga. Misalkan ini nih. Ini ada latihannya juga. Jadi enak ya, ada animasinya juga. Enak banget. Enak lah. Dilihat, enggak bosen enggak sih? Pasti. Iya benar. Ini kalau semua mahasiswa punya yang kayak gini nih, pasti ini pinter semua gak sih? Pinter semua. Mahasiswa-mahasiswa nanti. Sekarang kan kita gak bisa lepas dari HP nih. Sekarang pembelajarannya kita simpen di HP. Iya, kayak betul. Gitu. Hey, mahasiswa, yuk saatnya install aljabar linear berbasis Socrates.